dengan ibu-ibu cantik. Ya Allah, kangen banget, aku apalagi sama banget sama ini. Apa sih kamu? Sama Usti, sama Ibu Mir. Amin ya, kangen. Nindi yang membicarakan teman-temannya di belakang mereka, kali ini Nindi dijauhi teman-temannya. Renggang dengan Ola Ramlan, Nindi ingin berbaikan dengan Ola Ramlan dan mengaku dirinya minta maaf. Cukup mengagetkan memang Nindi yang selalu akrab dengan teman-temannya, namun ternyata di belakang para temannya, Nindi Ayunda membicarakan. Renggang dengan Ola Ramlan pun, karena Nindi ternyata membicarakan Ola Ramlan, menuduh Ola Ramlan seringkuh dari sang suami, bahkan menyebutkan suami dari Ola Ramlan ini pengangguran, tak ada pekerjaan. Sontak saja Ola Ramlan yang mendengar pembicaraan itu, rekaman yang dibuat oleh pembantu Nindi diperdengarkan kepada Ola, Ola Ramlan marah. Nindi Ayunda yang meminta maaf kepada Ola Ramlan tak mau lagi membahas tentang rekaman tersebut, berharap bisa berbaikan dengan Ola Ramlan dan bisa saling memaafkan. Nindi tak merasa dirinya salah karena percakapan Nindi tersebut hanya dibicarakan dengan ibu Nindi dan merasa tak membicarakan. Telat. Nah, selalu telat. Selalu telat. Beberapa kali Nindi Ayunda selalu mengucapkan kalau dirinya ingin bertemu Ola Ramlan untuk meminta maaf. Namun, Ola Ramlan menyebutkan dirinya pikir dua kali untuk menemui Nindi yang di mata Ola Ramlan memang terlihat munafik. Selalu baik-baik namun ternyata di belakang Ola Ramlan menjelekkan dirinya. Kesal dengan sifat Nindi, Ola Ramlan pun pernah membuat status di sosial media pribadinya. Gak usah bergosip tentang saya, gak usah kasihan sama saya, santai aja. Bahkan menurut Ola Ramlan, gak usah bergosip, mending tanya langsung aja ke saya. Or fight sekalian, satu lawan satu, jangan banyak bacot. Nindi Ayunda selalu membicarakan kalau dirinya ingin minta maaf kepada Ola Ramlan meskipun tak merasa salah. Namun kini bagian Ola Ramlan yang dituding selingkuh oleh Nindi Ayunda, Ola Ramlan menyebutkan kalau ingin bertemu dengan dirinya, pikir-pikir dulu. Ola Ramlan merasa dirinya ditusuk dari belakang oleh sahabatnya sendiri, Nindi Ayunda. Beliin pizza. Ini aku, ini mama aku. Ibu. Apanya? Ibu. Ibu. Tunggu dulu sebentar, Ibu. Ibu. Ibu jadi itu ya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.